saya pernah bermimpi ular besar. Kemudian saya bertanya pada teman, apa arti dari mimpi itu? Jawaban teman saya, jawaban teman itu bahwa ada perempuan yang mencintaiku. Dan ada yang jawab bahwa aku sudah terkena sihir. Apakah jawaban itu dapat dibenarkan? Lalu sebenarnya apa arti dari mimpi itu? Kebetulan malam kulubun penjenengan akan ada masalah mimpi. Mimpi ini kan surah tafsirnya saya kus. Bagus. Mana tak bisa tafsirnya kus bagus. Surah acopah telok alih. Nabi ngocah A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim. Acopah ini kah benih keluar copah. Tapok bibi ini. Nggak saya ngacopah ke kacer. Telok alih pas pindah ke tempat. Muntah angkata wudhu. Aku ya sholat sama doa. Cuman beda kitab kak dinta tafsirul ahlam kak kuna Imam Ibn Sirin. Berarti beda cara mentakwil mimpi. Orang yang mimpi ular gitu, dalatun situng ala aduin beda moso singelar. Au kanzin beda arta si pekal de tengah sempenan. Au imroatin atau orang bini. Wal hayyatu aduun dhu malin. Termasuk ular kak dinta moso sesoki. Jadi saya kemah, ia tetap saya refokus. Cak tercerita ke orang, yang malam masa rojak kata cerita ke orang. Pun tak bisa nafsu refokus, ubah mana mang belain semacam mah. Kemudian hadis dalam bagi kita telah membacanya. Saya baca, Allahu Akbar Nasyaitul Rajim terlokal ini kah? Kamu dorotan sekeberakin dengan MMP kah itu? Tak datang. Itu pun candi bering mimpi kah itu bisa pengan bisa de tengah dari ilham ajaran Allah termasuk minan nubuwah termasuk pada mimpi akanlah mimpi syaitan syaitan datang menjerop pemimpin anik kan semuanya pada orang kadinto sebab sakit fitan mun fitan sampian sakit panas empon dah cakap tanya aki mimpi nang talong nyalong nampak demen karena kondisi fitan perpang tak nyaman tafsir rebut salbut lagi empon fitan dah kan tak nyaman. Ya pada mimpi akar bisar, pada mimpi kita macam mimpi kali itu. Kula ben majeng iki bakon kan. Mana biko beter coba oleh semacam kon maca tu bila nasya terus terus kali. Yang bikin saya coba yang food yang tafala jadi terus kali. Ala tempat kayak itu tak la yadurruhu, tak kira bisa motor.